Baiklah saudara, bagi mendapatkan makluman cuaca semasa, kita terus bersama Syafini Ramli di Jabatan Meteorologi. Silakan Syafini. Terima kasih kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini dimulakan dengan melihat corak pergerakan tiupan angin di rantau negara. Dan dapat diperhatikan rantau negara telah menerima pengaruh angin dari arah baratan merentasi semenanjung Malaysia dan juga negeri Sarawak, manakala menerima pengaruh angin dari arah timuran merentasi negeri Sabah dengan kelajuan yang sederhana, iaitu sekitar 20 hingga 30 km sejam. Dan walau bagaimanapun, terdapatnya satu sistem penumpuan angin yang pada ketika ini masih lagi berlaku di utara negeri Sarawak yang boleh menyebabkan hujan berterusan di kawasan tersebut. Dan dapat diperhatikan melalui kelompok awan aktif ini yang meliputi di hampir keseluruhan negeri Sarawak. Untuk melihat keadaan cuaca dengan lebih terperinci, kita teruskan dengan paparan imej radar bagi semenanjung Malaysia terlebih dahulu. Pada ketika ini, hujan di satu dua tempat sudah mula terbentuk di utara semenanjung Malaysia dan dijangka boleh berterusan dan semakin mendominasi hujan dan ribut petir di beberapa tempat bagi negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak serta di negeri-negeri pantai timur semenanjung Malaysia meliputi negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang serta di timur negeri Johor. Seterusnya beralih pula ke paparan negeri Sabah dan Sarawak. Pada masa kini untuk negeri Sabah dapat diperhatikan hujan dan ribut petir di satu dua tempat sudah berlaku di bahagian pantai barat dan juga pedalaman negeri Sabah dan keadaan ini dijangka boleh berterusan sehingga awal malam nanti. Manakala bagi negeri Sarawak pula, hujan dan ribut petir berterusan yang sedang berlaku di utara Sarawak meliputi bahagian Miri, Limbang dan juga Mukah boleh berterusan sehingga lewat malam nanti. Seterusnya, sebelum kita berpisah, kita ikuti ramalan cuaca malam ini bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian sahaja dari saya, Syafini Ramli. Assalamualaikum dan salam sejahtera.